Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Selamat sore Medan. Panas kursi itu. Agak sih bang. Agak, ya. Kursi panas sih ini kayaknya ya. Perdana nih soalnya bang. Iya, perdana. Kita kedatangan host baru di Selamat Sore Medan. Seperti biasa di Selamat Sore Medan kita akan membawakan berita yang paling populer hari ini, paling hits, paling banyak dibaca oleh pembaca setia Tribun Medan. Di luar lagi hujan. Iya bang. Ya, tapi jadi... kok ini panas ya? Kursi panas kayaknya sih. Kursi panas. Ya kepada pengendara dan juga masyarakat Kota Medan, kita harapkan supaya lebih berhati-hati. Mana tahu jalanan licin atau pohon tumbang seperti kemarin di Adamalik, jangan terlalu berteduh di bawah pohon yang besar ya. Oh, tumbang bang di Adamalik? Ya, seminggu lalu. Jadi juga jalan licin ya kan bang, jangan ngebut-ngebut terus ngerem, nanti jatuh. Oke, nah langsung aja kita ke berita pertama nih bang. Ya, berita pertama. Nah, jadi Tribunas, di berita pertama kita tuh ada seorang pria dan keluarganya nyaris menjadi korban perampokan nih dan penganiayaan oleh sejumlah pria yang mengaku sebagai personel Polda Sumatera Utara. Nah, ini perampokan, penipuan, ini nggak habis-habis modusnya. Iya. Ini modusnya ketika kita jual motor di Facebook, benar-benar orangnya datang, tapi yang datang itu merupakan komplotan. Iya, mengaku sebagai personel dari Polda Sumut. Ya. Nah, jadi menurut pengakuan korban namanya nih Benny Sembiring, peristiwa itu terjadi di Jalan Gatot Subroto, Tribuners. Tempatnya di Kampung Lalang, Kota Medan pada Rabu 5 Oktober 2022. Nah, pas kejadian itu nih bang, ketika si Abang Benny tadi itu memasang iklan dia jual sepeda motornya di Facebook. Ya, nah, kan biasa sekarang di marketplace tuh. Marketplace ya. Facebook kan banyak tuh orang-orang jualan tuh kan. Nah, setelah memasarkan motornya itu, kemudian ada seseorang yang menghubunginya dan ngajak ketemu. Si pelaku ini ngajak ketemu lah ya kan. Nah, lalu si korban ini sama dua anak dan istrinya bernama Uli menemui pelaku di tempat yang udah disepakati orang itu. Oh, berarti jumpa tengah ya. Jumpa tengah. Nah, jadi emang kayak jumpa-jumpa tengah itu agak mengkhawatirkan kan bang? Iya, kalau apalagi kendaraan ya, misalnya besar mobil atau sepeda motor itu kita kita imbau lah untuk pembelinya langsung aja datang ke rumah pemiliknya. Nah, harusnya itu juga beberapa kali jualan di marketplace Facebook sih bang, dan nggak pernah berani gitu kalau misalnya jumpa tengah ya. Bagus dia yang ke rumah gitu kan, karena kalau dia ke rumah kan nggak mungkin mau yang macam-macam kali gimana gitu kan. Kalaupun macam-macam bisa dikeroyok warga kan, gitu. Dikeroyok orang rumah gitu. Nah, terus si Benny ini bilang kedua pelaku ini datang untuk ngecek sepeda motornya itulah, kayak yang tengok kondisinya gimana-gimana gimana. Baru gak lama datang mobil Kijang Innova warna hitam, BK-nya itu 1165QZ. Inilah si komplotan pelaku. Dia bilang tuh kalau dia itu dari personil Polda Sumut. Dan bilang kalau misalnya kereta si korban ini kereta yang bermasalah gitu bang. Imob gitu dia. Nah tapi bang, setelah itu korban dikemanakan nih, dibawanya atau gimana? Apanya? Sepeda motornya itu? Untuk lebih jelasnya kita lihat aja videonya. Cuplikan ya. Videonya. Datang aku kalau gitu, kalau memang dari Polda kalian. Udah lah, jangan lagi ya bang. Iya. Eh bang, bang, nggak bisa gitu bang, kuncinya bang. Aku ngatur patatan ini, kutandai kalian. Minta kuncinya. Ini udah, mak. Udah mak, woi, copet. Udah sama. Laporan percobaan pencurian yang mengatasnamakan polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Kejadiannya seperti apa tuh bang? Kejadiannya itu mereka mengajak jumpa untuk melihat kondisi kereta, mana tahu nanti cocok. Mungkin pas minggu ini nanti ditindaklanjuti untuk pembayarannya katanya. Setelah itu mereka datang dua orang. Mereka mengecek unit dan mempelajari cara memakai remote. Di situ saya langsung curiga, mereka menanya cara pemakaian remote. Jarak berapa durasi remote ini bisa dimatikan nanti kalau dipakai katanya kan. 50 meter bisa kumatikan kereta ini kita. Dipelajarinya cara apa? Sudah dipelajarinya gitu. Datang kawannya dua orang naik Innova. Terus dibilangnya
Ah, jangan bergerak, saya polisi. Kami polisi, katanya. Polisi bertugas di Polda Sumatera Utara, katanya. Di Polda, orang Polda, katanya. Ya, Pak, memang untuk Polda mana identitas, saya bilang. Ah, terus mereka bilang, ya udah, ini masalah di kantor nanti, ini barang bermasalah, katanya. Nah, itu, ya udah, kita ke Polsek. Sumpah aja, kalau memang Bapak dari polisian, sana kita ngomong, saya bilang, kan. Anggota sini aja, ayo kita bawa ke Polda, katanya. Mau dihidupkannya kereta, saya matikan, mau dibawanya. Ayo naik ke mobil, katanya, udah ke mobil. Kami polisi, jangan ke macam-macam, katanya. Ya udah tunggu, kalau kamu memang polisi, oke, okay, telepon kawan di Polda bahwa benar kok nggak sana tugas, sudah kan. Saat itu mau aku foto orang itu gini, saya foto. Ya, ngapain kok foto-foto, katanya. Terus, ayo kabur-kabur, kata sama kawannya itu, semua. Kabur dia, dibawakannya STNK sama remote kereta saya, kunci kereta saya. Terus istri saya sambil pegang anak dia, buka katanya, mana kunci kereta saya, katanya. Mana kunci kereta sama surat katanya. Terus saya tangkap juga mobilnya. Lalu istri saya terpanting gitu dengan membawa anak gitu. Ada terpental lebih kurang 5 meter lah, lebih kurangnya. Itu saya pun membuka pintu mobil dia juga. Saya buka pintu sentak. Mana kunci kereta aku, bilang. Turun kau, bilang. Leparkannya muka saya. Terus saya lihat anak saya tercampak, makanya saya selamatkan anak saya. Dan saya kejar mobilnya gitu. Ini kapan itu, Bang? Tadi malam jam 7, hari Rabu jam 7 malam. Di jalan apa? Di jalan besar Kampung Lalang, di depan Perumahan Ruko Gunung. Nah, itu tadi penuturan korban, iya, tentang kejadiannya itu. Untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung pada reporter kita di lapangan, Alfiansyah. Halo Bang Alfiansyah. Halo Rita dan juga Bang Tabi. Ya Alfiansyah, kelihatannya tadi kejadiannya malam ya. Coba bisa diceritakan kronologinya bagaimana Alfiansyah? Gimana Bang? Bisa diceritakan ulang kronologi percobaan perampokan ini yang dialami korban, Alfiansyah? Ya baik, Bang Tajri dan juga Risa dan juga Tribuner. Ya, kejadian yang menimpa warga Pancur Batu ini terjadi di Jalan Gatot Subroto di kawasan Kampung Lalang, di mana kemarin hari Rabu si korban ini sedang berjalan-jalan begitu di kawasan sana. Namun sebelumnya dia juga sempat memasarkan sepeda motornya jenis Vario ini di akun Facebook begitu. Nah, kebetulan si pelaku ini menghubungi melalui via WA begitu untuk melihat kondisi mobil. Nah, ketika itu si korban ini mengatakan bahwasanya dia itu sedang berada di kawasan Kampung Lalang begitu. Tak lama si pelaku ini membuat janji begitu akan bertemu dengan si korban di kawasan itu. Nah, setelah bertemu dia ini ingin melihat-lihat katanya sepeda motor yang ingin dijual oleh si korban. Nah, ketika bertemu mereka ini pada saat itu berjumlah dua orang. Mereka mengecek sepeda motor dan menanya-nanyai tentang remote dari kunci sepeda motor itu. Nah, di sana si korban sebetulnya sudah menaruh curiga begitu karena gerak-gerik dari si dua orang pelaku ini. Dan sebelumnya juga sempat mengajak si korban ini ke belakang ruko begitu untuk bertransaksi. Namun si korban menolak. Tidak lama datanglah satu unit pinggang Innova berwarna hitam dan turunlah dua orang dari dalam tersebut, mengaku bahwasanya mereka itu merupakan anggota polisi yang bertugas di Polda Sumatera Utara. Nah, pelaku ini mengaku bahwasanya sepeda motor dari si korban ini bermasalah begitu. Namun menurut keterangan dari si korban, motornya ini surat-suratnya lengkap, dia hanya ingin menjual saja begitu. Nah, di sana terjadilah keributan antara komplotan yang diduga yang mengaku sebagai polisi ini. Nah, di sana saat itu juga si salah seorang pelaku ingin melarikan sepeda motor dengan cara menghidupkan sepeda motor itu, namun dicegah oleh si korban begitu. Nah, di sana terjadilah keributan sehingga akhirnya Benny ini yang merupakan pemilik sepeda motor ini diminta untuk masuk ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor polisi, namun dia menolak begitu. Nah, saat itu
dia mengambil handphonenya itu langsung mencoba merekam aksi dari komplotan pelaku ini. Nah, di saat itulah si pelaku ini melarikan diri. Namun ketika hendak kabur itu, dia membawa kunci motor dari si korban dan juga surat kendaraan yang sebelumnya sudah mereka cek begitu. Nah, di sanalah terjadi aksi tarik-tarikan sehingga istri dari korban ini dan juga anaknya ikut terseret karena mobil ini tancap gas begitu, Bang Tadi dan juga Risa. Nah, berarti total pelaku ini 4 orang ya, Alfiansa? Menurut pengakuannya ada 5 orang, Bang. Satu merupakan sopir dan sopir mobil lagi ya? Yang iya. Turun. Berarti 2 pelaku yang datang pertama itu menggunakan sepeda motor atau memang sudah menunggu nih yang mobilnya? Sudah menunggu, Bang, di tempat yang dijanjikan, Bang. Bang. Oh, berarti semuanya pakai Kijang Innova itu ya? Iya, Bang. Kemungkinan pakai Kijang Innova, Bang, karena nggak ada kendaraan lain. Oh, jadi, Bang, kejadian juga, Bang. Dia kan 5, pelakunya 5 nih. 2 udah di lokasi, yang 3 lagi baru nyusul naik mobil, iya, yang ngaku-ngaku polisi itu. Nah, terus, Bang Alfiansyah, kan tadi dia sama istri dan anak-anaknya tuh ya? Hmm. Dan sempat terseret juga. Itu gimana apanya, kondisinya? Ya, kondisinya sempat dirawat, sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami luka lecet dan ada bagian tubuh yang terkilir begitu, baik istri ataupun anaknya. Alfiansa, apa yang membuat seketika pelaku itu kabur tiba-tiba gitu? Ya, menurut pengakuan dari korban sendiri, Bang, saat itu karena dia mengambil handphone dan merekam wajah-wajah pelaku, Bang. Mereka itu takut, Bang. Gara-gara direkam gitu, tadi itu, Bang. Takut dia, kan? Hmm. Dan posisi sepeda motornya dilepas begitu saja, gitu, sama pelaku? Ya, awal mulanya kan modus dari pelaku ini kan ingin mengecek, Bang, kondisi motor, begitu. Nah, ketika itu kan tempat bertikai di situ dan pelaku ini ingin kabur, namun kunci motornya itu sempat mau dibawa, Bang, sama pelaku ini. Nah, di sanalah terjadi tarik-tarikan antara di mobil dan si korban ini, Benny ini, sempat membuka kunci pintu mobil. Nah, di sanalah dilemparkan kunci dan STNK itu, Bang, ke arah dia, Bang. Gitu, Bang. Sejauh ini gimana? Apakah sudah ada konfirmasi ke pihak kepolisian, Alfiansa? Ya, saat ini untuk konfirmasi kepolisian belum ya, Bang, karena si korban ini masih membuat laporan dan saat ini masih berada di dalam Polrestabes Medan, Bang, dimintai keterangannya, Bang, gitu, Bang. Oke. Terima kasih, Alfiansa, laporannya. Selamat sore. Baik, nanti dulu. Nah, kayak gitu, Bang, jadinya. Ya, lebih berhati-hati aja sih ya kan, Bang, kalau misalnya melakukan transaksi online ini juga, karena resikonya emang kayak gitu sih rata-rata. Iya, apalagi tadi pelaku sempat meminta untuk transaksi di belakang ruko-ruko. Di belakang ruko-ruko gitu. Itu udah jadi mencurigakan ada, juga ya, sih ya kan. Gelagat-gelagat mencurigakan, termasuk pelaku juga menanyakan ini remote-nya berfungsi sejauh mana gitu kan. Tapi kok itu kan bisa jadi normal juga sih, Bang, kan dia mau beli kan barang, pastikan itunya. Tapi kayak dari korbannya pirasannya udah gak enak nih. Jadi gitu. Gara-gara itu. Iya. Oke, itu berita yang pertama untuk Selamat Sore Medan hari ini. Kita beralih ke berita kedua. Oke. Nah, untuk di berita kedua ini, Bang, Kejaksaan Negeri Simalungun membebaskan pelaku pencurian tandan buah kelapa sawit. Itu namanya Bang Fadeli Arbi. Berdasarkan keadilan resorta, apa nih, Bang? Restoratif justice. Yeah. Agak susah ya. Agak susah bacanya. Enggak ngerti lah, coba apa itu. Restoratif justice ini keadilan yang tradisional, sistem tradisional, ibaratnya zaman dulu tuh ada keadilan yang seperti itu, bahwasannya dipecahkan dengan cara musyawarah. Sebuah masalah dipecahkan dengan musyawarah gitu ya, Bang, ya? Jadi dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, juga mungkin ada unsur saksi-saksi, pemerintah dan saksi-saksi lainnya. Bagaimana kita menangani hukum ini supaya jangan jatuh ke pidana, karena memandang aspek-aspek misalnya apa alasan pelaku melakukan kejahatan itu, kemudian biasanya itu syaratnya belum pernah terjerat pidana yang seperti itu. Ini maksudnya pengalaman dia yang pertama dan karena terpaksa gitu. Kemudian
hasil curiannya itu tidak seberapa besar gitu. Nggak kan? Terlalu besar ya. Tidak terlalu besar, maka langkah-langkah hukumnya tidak sampai ke pidana. Nah, benar yang abang bilang ini, dari yang Ica baca-baca, ternyata Bang Bobby ini tuh dia tersangkut masalah mencuri 4 tandan buah itu kan, senilai 271.000 bang. Dan ternyata uangnya itu mau dia gunakan buat ngelamar kerja. Dan dia juga yang kayak abang bilang tadi, dia sebelumnya itu dari yang masyarakat bilang tuh dia belum pernah terkena apa ya, kasus kejahatan sebelumnya. Jadi memang bisa dibilang abang ini orang baik-baik lah gitu. Dan dia itu ternyata lagi bang, 4 tandan kelapa itu belum sempat dijualnya. Oh, baru dicurinya aja. Iya, belum sempat dijualnya. Dan uangnya tadi juga buat ngelamar kerja, dan gitu juga di orang baik-baik. Mungkin itulah dia bisa mendapatkan, ada pertimbangan-pertimbangan dari polisi ataupun jaksa, sehingga ditempuhlah proses hukum dengan restoratif justice tadi. Iya, benar. Ada proses mediasi di dalamnya. Untuk lebih jelasnya, kita simak dulu video, video yang berikut tadi. Bang, siapa namanya bang? Fadli Arbi. Fadli Arbi, usia? 29 tahun. Nah bang, ini dapat restoratif justice ya bang? Bebas hari ini ya. Nah, apa yang mau disampaikan bang? Ke pihak kejaksaan. Terima kasih ya, kejaksaan. Untuk apa? Dibebaskan. Abang saat ini merasa senang, sudah dikeluarkan oleh kejaksaan. Apakah ada dipungut biaya dari pihak manapun, polisi atau kejaksaan? Tidak ada. Kapan tahu kabar kabar bakal di media dibebaskan gini? Baru tadi. Baru tadi? Perasaannya gimana? Ya, senang. Senang ya? Tadi bang, tujuan ngambil sawit itu sebenarnya untuk apa, boleh dibilang? Ceritakan untuk sedikit. Apa? Untuk biaya administrasi buat kerja. Mau kerja kemana rencananya? PT. Selama ini abang kerjanya apa? Tidak ada, tidak menetap. Dan ini satu orang, jadi hitungannya 14. Fadli Arbi. Berapa tandan yang dicurinya, Pak? Ada 4. Kerugian sekitar 230-an gitu. Sudah berapa lama dia ditahan di lapas, Pak? Hampir 2 minggu. Pak, apa pertimbangan kita, Pak, sehingga dia mendapatkan RJ, Pak? Dia pertama sekali dia melakukan baru ini melakukan tindak pidana. Kedua, dia karena dia ingin melamar pekerjaan butuh uang, jadi dia mencuri. Yang ketiga ada, ya pasti ada permohonan maaf yang dikabulkan oleh pihak BTP. Apakah dia mengembalikan kerugian perkebunan? Enggak, belum sempat dinikmati. Tertangkap, ya. Jadi Pak, perkebunan mau melakukan perdamaian berdasarkan mediasi kejaksaan begitu, Pak? Iya, kami mediasikan. Dan mereka juga melihat kondisi keluarga dan bagaimana karakter dari si pelaku. Ya, jaga itu, hati-hati suaminya. Ingat, muslim ya, cuci dosa kak. Dosa kak, cuci dosa. Nah, ya. Itu dia tadi. Terbenas. Jadi Cak, tindakan pencurian atau kriminal lainnya sekecil apapun sebenarnya tidak dibenarkan ya, secara hukum. Walaupun ya, apapun alasannya ya Bang. Iya, cuma belakangan ini Mahkamah Agung itu menggaungkan ada namanya restoratif justice tadi yang sejenis seperti ini. Memang sejauh ini masih pada kebanyakan kasus-kasus pencurian. Untuk restorasi justice tadi? Iya, kebanyakan pencurian. Untuk pencurian. Ya, karena dengan alasan yang mendesak lah, beli susu anak misalnya yang dicuri juga nggak tidak terlalu besar. Terlalu besar. Kalau Ica pernah dengar kasusnya ada nenek-nenek curi coklat ya? Satu sama gitu mikirnya. Iya, ada yang kakek-kakek curi kayu bakar atau apa gitu kan.
kan publik ini protes gitu, masa dihukum? Sebenarnya secara hukum ya memang salah, pidana, tapi maka dari itulah ada yang namanya digaungkan ini restoratif justice ya. Justice. Oke. Dan tadi saya tengok muka istrinya sama muka abang itu bahagia kali ya kan, Bang? Iya. Keluar karena kalau udah namanya terjerat hukum itu apapun enggak enak rasanya. Iya, yeah, Bang. Baru dipanggil untuk dimintai keterangan aja udah enggak selera makan gitu. Mm-hmm. Karena bakal mikir nanti apalah ini yang bakal terjadi gitu. Iya, ya. Apalagi misalnya punya anak gimana, iya, anaknya. Anaknya gitu, benar. Kan. Tapi alhamdulillahnya abang tadi terbebas dia ya, Bang. Iya. Oke, untuk lebih jelasnya kita tanya dulu reporter kita yang udah di lapangan nih. Halo Alija. Halo Bang Alija. Halo. Oh. Halo Bang Ramdi. Makin segar ya di sana ya. Selamat sore Ibu Nur. Sore. Sore. Makin muda ya, Ja. Baru cukur kumis kayaknya. Oh iya Bang, baru cukur kumis. Iya Ja, mungkin bisa diceritakan perjalanan kasusnya ini sebenarnya pencurian ini kapan nih yang terjadinya? Nah, perlu saya jelaskan bahwasannya pencurian ini dilakukan pada 29 Agustus 2022, di mana si pelaku ini Fadli Arbi mencuri 4 tandan buah sawit seberat 108 kg. Nah, nilai tandan sawit yang dicuri oleh Fadli ini 271.000 begitu, Pak. Kemudian tapi pencurian itu nggak sempat dijual karena langsung ditangkap oleh pihak perkebunan. Nah, proses kemudian Fadli dijerat dengan sebagai tersangka dengan pasal 111 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan dan kedua pasal 107 huruf B Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, gitu kan. Nah, kemudian oleh jaksa mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Fadli ini termasuk tindak pidana ringan, kemudian jaksa memediasi dengan memanggil KTPN 4 kebun tinjauan langsung, Pak. Jadi KTPN 4 dipanggil kemudian untuk melihat langsung penanganan perkara terhadap Fadli ini. Nah, pas lakukan restoratif justice dengan pendekatan restoratif justice dengan mempertimbangkan banyak aspek termasuk tujuan dari Fadli ini mencuri, keseharian dia di lingkungan seperti apa, kemudian barang bukti yang diamankan itu nilainya juga rendah, Bang. Kemudian PTPN 4 kebun tinjauan ini mengampuni begitu, Bang, sehingga oleh Kejaksaan Negeri Simalungun berdasarkan restu dari Kejaksaan Agung kemudian menerbitkan izin gitu, membolehkan dikeluarkannya Fadli Arbi dari tahanan begitu, Pak. Oh, berarti pelaku ini sudah sempat ditahan ya? Iya, Bang. Nah, pelaku ini ditahan di Polsek kemudian berlanjut di lapas kelas 2A Pematang Siantar selama 2 minggu begitu, Bang. Oh, 2 minggu, Bang. Makanya tadi dia udah pakai baju orange kan. Oh iya. Dan ini pelaku tidak dikenakan biaya apapun, denda misalnya? Iya, apa ada denda gitu, Bang, atas perlakuan dari buat ya? Nah, begini, Bang Kasih dan Risa. Jadi, setelah mendapatkan permohonan maaf dikabulkan oleh PTPN, kemudian Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri Simalungun ini berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung. Sebenarnya, Bang, perlu saya laporkan juga ada dua orang dengan kasus yang lain juga yang diajukan mendapatkan restoratif justice. Namun hanya Fadli Arbi saja yang memenuhi syarat untuk dilakukan pembebasan secara restoratif justice, gitu, Bang. Nah, prosesnya ini semua dilakukan dengan kehadiran beberapa pihak, Bang, dengan pemerintah juga, dan ternyata Fadli ini memenuhi syarat dan semua bebas, Bang. Bebas, tidak ada pungli, tidak ada pungutan apapun. Seperti keterangan Fadli Arbi dalam video tadi. Apa tanggapan dia setelah dibebaskan oleh kejaksaan ini? Nah, tadi juga kita sempat wawancarai Fadli Arbi ini. Dia menyampaikan rasa terima kasihnya. Dia juga baru tahu bahwasannya dia layak bebas beberapa jam setelah dibawa ke kejaksaan. Dia juga kaget tadi sempat ketemu dengan awak media kan, Pak, gitu kan, Bang. Kemudian saat kita tanyakan langkah dia selanjutnya seperti apa ke depan setelah dibebaskan, dia mengaku ingin merantau gitu, Bang. Dia ingin hidup lebih baik gitu. Karena
secara profil ini, Fadli Arbi ini memang dia ini kerjanya moco-moco, Bang. Dia tidak tamat sekolah. Ijazahnya hanya SD sederajat begitu, Bang. Kemudian dia juga memiliki satu orang anak. Baik. Oke, cukup. Oke, cukup. Cukup sih. Makasih. Terima kasih Alija laporannya. Alija. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Makasih Bang Fadli dan Ica. Ya. Nah, jadi Bang, tapi Ica penasaran, Bang. Apa tadi namanya resto? Apa? Restoratif justice itu kita sebagai orang kita yang melayangkan atau kayak mana? Atau emang karena background kasus kita itu kayak yang tadi dibilang? Sejauh ini yang aku tahu itu biasanya sudah sampai kejaksaan sih. Ya. Misalnya jaksa lah yang mengajukan ke Jaksa Agung. Oh. Ini kasusnya ini enggak terlalu berat nih. Iya, gitu ya. Karena ada nilai humanis juga di situ kan. Gitu. Okay. Karena itu tadi menghindari protes dari publik. Itu cuma 4 tandan dan tapi termasuk kalau, dengan tindak pidana ringan. Kalau Abang sendiri setuju nggak sama kebijakan itu? Ada kebijakan itu? Ada, tapi jangan terlalu mudah untuk mengeluarkan itu. Iya kan? Betul-betul gitu ya, selektif. Kita apresiasi lah dari kejaksaan tadi bahwasannya sebenarnya ada 2 pelaku, tapi yang lolos cuma tadi. Iya, berarti memang tepat guna lah restoratif justice tadi, tidak dua-duanya serta-merta diloloskan. Oke, baik. Kita lanjut ke berita yang terakhir nih ya, Bang. Iya, berita ketiga. Oke, nah Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut kembali menyita aset bos judi online milik DPOA alias J pada Kamis 6 Oktober 2022. Penyitaan dilakukan usai adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A khusus pada 23 September lalu. Kasubbit Penmas Polda Sumut AKBP Herwansyah mengatakan ada 5 aset bos judi online yang disita kali ini setelah sebelumnya 7 aset berupa ruko nih Bang, banyak juga ya. Wow. Nah, 5 aset yang disita kali ini diduga dibeli dari hasil tindak pidana pencucian uang atau TPPU, hasil perjudian Bang. Nah, berdasarkan data yang diterima polisi, aset yang disita ini ditaksir mencapai 21,6 miliar rupiah Bang, bayangin. Berapa ruko tadi? Awalnya 7 ya, 7 ya. 21 masing-masing kira-kira 3 miliar satu ruko ya. Luar biasa. Abang kok punya uang 21 miliar? Abang pakai untuk apa itu banyak tapi kali kan? Tapi itu kan memang TPPU, dia memang mencuci uang itu supaya tersebar kan, dia beli ruko semua. Tapi kalau kita punya uang itu uangnya uang halal, enggak mungkin kita jadikan ruko semua kan? Iya juga. Nah, jadi ada lokasinya nih Bang, si Herwansyah itu merincikan lokasi yang pertama di Pasang Pelang penyitaan di Jalan Pinus Raya, Kecamatan Percut, Seituan. Berdasarkan sertifikat hak milik aset ini atas nama A alias J. Di lokasi kedua, tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Danau Singkara Bang, Kelurahan Seagul, Kecamatan Medan Barat. Lalu yang lokasi ketiga, tanah bangunan yang terletak di Jalan Erlangga nomor 13E, Kelurahan Peti Setengah, Kecamatan Medan Berisah, dekat ya Bang ya. Iya, tapi terpisah-pisah ya, pertama tadi di Serdang sini, ya. Enggak yang kayak yang satu lokasi itu dia semua gitu. Lalu kita lanjut lokasi keempat Bang, tuh tanah dan bangunan terletak di Jalan Merbau nomor 12H, Kelurahan Sekip. Medan Petisal, dekat juga. Lokasi yang kelima itu tanah bangunan yang terletak di Jalan Jamin Ginting, Komplek Ruko Royal Sumatera, Blok C3, Kelurahan Mangga, Medan Tuntungan. Nah, polisi menyebut semua itu atas nama si A tadi Bang, alias si J. Dengan demikian, total aset buronan bos judi online itu berjumlah 12 Bang. 7 tambah 5 nih kan? Oh iya, sebelumnya sudah 5 ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat videonya. Berikut ini. Okay.
Ya itu tadi nggak asing ya dengan lokasinya. Itu salah satunya sering kali saya lewati bang yang di Cemara itu. Cemara. Karena asal mau kemana-mana kan lewat Cemara itu pasti lewatin ruko dia tadi itu. Itu yang banyak jajanan-jajanan itu ya. Apanya? Deretan. Oh, belum bukan sebelum ya? Itu. Sebelum masjid. Oh. Pokoknya dia okay, masih okay, di yeah. Ya masih di jalan Cemara yang lurus yang lewat yang kita bisa ngebut-ngebut situ lah bang pokoknya. Ya lewat pajak lah ya. Kalau tergantung dari mana nih? Dari Brian. Pokok dari Ben sebelum. Sebelum Pak. Sebelum. Pokoknya di Jalan Cemara itu kan dekat lampu merah habis, dia, Pak. Oh, dekat lampu merah. Nah, dekat lampu merah. Tuh sering kali celewat, makanya agak kaget juga. Oke, untuk lebih jelasnya kita sudah terhubung dengan Freddy. Halo Bang Freddy. Ya, halo Risa dan juga Bang Ali from sore. Nah. Bang Soleh kita. Sorry, selamat sore lo Pak. Bang Soleh. Bang Soleh. Kasih Soleh. Oke, Freddy mungkin bisa diceritakan perjalanan kasusnya. Ini kan kembali ya, penyitaan kembali. Nah, sebelumnya seperti apa nih penyitaannya? Ya, jadi memang Bang hari ini Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut kembali menyita sekitar ada 5 bangunan ya, aset milik DPO A alias Apindeka di 5 lokasi. Nah, tadi berdasarkan keterangan polisi, total aset yang disita kali ini itu sekitar 21,6 miliar. Nah, sebelumnya itu juga Polda Sumut sudah melakukan penyitaan ada sekitar 7 ruko yang ada di Kompleks Cemara Asri. Beberapa di antaranya adalah kafe yang sebelumnya beroperasi dengan nama Kafe Warna-Warni. Itu ada 7 ruko dengan taksiran harga sekitar 21 miliar karena memang di situ itu per ruko dengan tingkat 2 atau tingkat 3 tuh harganya dimulai dengan harga 2 sampai 3 miliar. Jadi total itu sekitar 41 miliar atau 42 miliar gitu, Bang. Nah, ini penyitaan yang kedua sementara polisi sampai saat ini masih terus menyelidiki apakah ada aset-aset lain yang termasuk di dalam tindak pidana kriminal karena memang kedua bus ruko ini disita itu karena diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Jadi kan ini bisnisnya adalah judi, nah diduga ruko atau aset-aset ini dibeli menggunakan uang dari bisnis judi online tersebut. Nah, ini merupakan polisi mengatakan bahwa judi online yang saat ini ditangani ini merupakan bisnis judi online terbesar yang ada di Sumatera Utara begitu, Bang. Bang, cuma nanya nih ya. Boleh. Kan tadi yang pertama tuh ada 7 tuh kan. Baru yang kedua ada 5 lagi nambah. Nah, abis yang kena 7 itu dia apa enggak ditahan? Jadi memang jadi memang yang ditahan itu sejauh ini baru 1 orang. Nah, untuk yang ditetapkan sebagai tersangka itu sebenarnya ada 2 orang. Satu orang yang ditahan itu merupakan leader operator dari judi online yang ada di Kompleks Cemara Asri itu. Sementara bosnya itu inisial A itu berhasil kabur ke Singapura beberapa jam setelah markas judinya itu yang ada di Kompleks Cemara Asri itu digerebek. Jadi dia itu kabur hanya beberapa jam setelah penggerebekan itu. Nah, memang kedugaan bahwa informasi penggerebekan ini sudah bocor karena memang ketika digerebek itu memang sudah tidak ada orang, bahkan tak ada satupun yang berhasil diamankan oleh polisi, begitu Risha. Waktu penyitaan aset ini semua bangunan itu kosong ya Freddy? Iya ada, jadi sebelumnya itu memang ada satu bangunan yang masih beroperasi, itu merupakan kafe tapi itu masih tahap penyegelan kemarin, itu masih beroperasi tapi ketika sudah dipasang plang sudah tidak boleh lagi beroperasi, Bang, gitu. Jadi ketika sudah dipasang plang itu sudah tidak ada operasi lah, sudah tidak lagi diizinkan gitu, Bang. Oke, sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan Polda untuk mencari atau menangkap pelaku yang kabarnya berada di Singapura ini? Ya, jadi yang terbaru adalah Polda Sumut itu sudah kemarin itu mengajukan red notice ke Interpol Barreskrim Polri dan terakhir kemarin itu sudah disetujui dan saat ini Polda Sumut bersama Barreskrim dan Interpol itu sedang mencari keberadaan dari
ini juga, sebagai bos judi online di Kompleks Marang Asri ini. Jadi notice itu sudah disetujui dan Interpol tuh masih menyelidiki lah di mana keberadaan si A ini di Singapura. Jadi nantinya akan terus dilakukan koordinasi sampai akhirnya dilakukan penangkapan. Karena memang kabarnya kan memang si A ini kabur ke Singapura begitu sendiri. Oh, jadi si A ini belum ketangkap ya, Bang? Kabur belum, dia. Kabur ke Singapura, Singapura kabarnya. Ya. Oh. Nah, Predi. Iya, jadi dia itu kabur. Nah, iya, Bang. Sampai sejauh ini masih berjalan pemeriksaan saksi-saksi lainnya atau ada nggak kemungkinan untuk tersangka baru nih? Ya, sepertinya bakal ada tersangka baru karena gini, kemarin tuh Polda Sumut itu sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap istri si A, anaknya, orang tua, beserta adiknya. Nah, mereka itu hadir pada 22 September lalu, itu diperiksa dari pukul 10 pagi sampai dengan pukul 22 malamnya. Namun ketika dijadwalkan kembali keesokan harinya untuk hadir, mereka beralasan sakit, mangkir lah gitu. Nah, kemudian polisi itu kan awal tidak langsung percaya. Kemudian pada sore harinya karena tidak hadir, polisi mendatangi alamat yang tertera lah begitu, yaitu berada di apartemen di sebelah Mosinder Point. Nah, ketika didatangi ternyata apartemen itu sudah kosong, sampai akhirnya polisi mendatangi sebuah hotel yang ada di Lapang Merdeka dan kemudian datang juga ke Kompleks Semarang Asri. Nah, di tiga tempat ini ternyata tidak ditemukan. Nah, polisi mengambil kesimpulan bahwa kuat dugaannya bahwa istri, anak, orang tua, dan adik si A ini juga sudah tidak berada lagi di Medan. Nah, polisi mengatakan bahwa kemungkinan akan ada tersangka baru jika mereka tidak kooperatif. Karena sejauh ini keluarga dari si A ini, anak, istri, dan orang tuanya ini juga sudah memutus kontak dengan pengacaranya. Jadi pada hari itu mereka sudah tidak bisa lagi dihubungi gitu. Jadi di telepon sudah tidak bisa, bahkan polisi juga kesulitan lah gitu untuk menghubunginya. Padahal sebelumnya masih berkomunikasi gitu. Sampai hari ini tidak bisa dihubungi gitu. Lari-larian keluarga berarti ya, Bang? Iya, bisa dibilang berapa kali kecolongan polisi. Iyalah. Ini. Dan sebenarnya pada saat itu keluarga belum sempat dicekal ya? Belum, Bang, karena memang statusnya masih saksi, sebatas saksi, ya? Bang. Masih saksi, Bang. Iya. Oke, Predi, kita nantikan terus perkembangan kasus ini karena semoga cepat mungkin dapat juga lah ini, Bang, sih. Iya, mungkin ya nggak mungkin hanya dua tersangka kan. Iya. Kasus judi ini terbesar di Sumatera Utara tapi tersangkanya dua. Nah, kami tunggu kabar-kabar perkembangan selanjutnya terkait kasus ini. Selamat bertugas kembali, Predi. Selamat sore, Bang Freddy. Ya, selamat sore, Bang Tadirsya. Iya. Oke, jadi kayak gitu, Bang. Besar juga ya, Bang, ya. Dan 42 tadi, miliar ya. Apa kafe yang warna-warni tadi itu juga sering juga aja tengok di Cemara itu, dia di dalam Kompleks Cemara Asri itu. Dan biasanya pencucian uang itu kan banyak ya. Tadi hanya baru ruko. Belum lagi yang lain-lain. Belum lagi yang lain. Bisa nambah unit, juga unit aja kan, usaha atau apa ya, bisa jadi nambah. Dan dia kayak udah mempersiapkan kali gitu kan, Bang, saat anaknya juga dihilangkan. Awalnya anaknya itu kan ada muncul di, ya kan? Muncul sempat diperiksa juga sebagai saksi, tapi pas untuk pemeriksaan selanjutnya dua, beralasan sakit, setelah diperiksa ke lokasi, kedua lokasi kalau nggak salah, udah hilang dia. Udah hilang. Tapi ada kemungkinan juga, Bang, udah sama si ya udah ya kan? Jumpa lah mereka di sana, bisa jadi keluarga. Atau lari ke kampung-kampung lah. Ya, semoga cepat clear lah persoalan ini kan. Kalaupun memang ada tersangka baru, segera terkuak. Tetapkan juga kan, supaya jangan kecolongan lagi nih Polda Sumut. Oke, Ica. Ya, begitu, Bang, sore kita kali ini. Ya, tiga berita yang menarik hari ini. Jangan lupa simak terus berita-berita terkini kita di medan.tribunnews.com dan juga di media sosial kita, ada di Facebook, di YouTube, di Instagram ya, Bang, ya. TikTok juga, ada. Snack video juga ada. Oke, jadi abis nih, Bang. Abis lah ya. Oke, buat para tribun semua, selamat menjalankan aktivitas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Medan.